Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan Segegong Kebiar Anak-anak Sanggar Alit Sundari Banjar Bunda Irem Desa Adat Batuyang Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar yang akan mempersembahkan Tari Kelinci. Tari Kelinci merupakan garapan karya dari almarhum Bapak Nyoman Cerita yang diciptakan pada tahun 1987. Tarian ini menceritakan tentang kisah sekelompok kawanan kelinci yang sedang mencari makan dan bermain di sebuah taman. Tarian ini dibawakan oleh 7 orang penari dengan gerakan yang lincah, energik, serta mengandung unsur estetik untuk dipersembahkan pada malam hari ini. Pembina tari, Niwayan Pia Wahyuni SPD. Pembina gerong, Nikadek Galuh Dwikayanti. Pembina tabuh, Igede Andika Pramana Putra. Kade Diva Naditya, Iwayan Wiarta, Putu Budi Artawan. Hadirin undangan yang kami hormati, mari kita saksikan bersama persembahan Segegong Kebiar Anak-anak Sanggar Alit Sundari Banjar Bunda Irem Desa Adat Batuyang Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar dengan persembahan tari kelinci. Selamat menyaksikan. Thank you.